Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Wandi. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang barang apa yang cepat perputarannya di toko sembako ya teman-teman. Itu ada bermacam-macam produk yang paling laris, yang paling cepat perputarannya, yang sangat menguntungkan untuk kita lakukan penjualan. Untuk itu ikutilah video kita sampai habis teman-teman ya. Let's go. Sabun look 5. Sabun look 5. 5 kali 3 15.000. Sabun Lifebuoy 5 balai kali 2.750. 41.250. Sabun Daya inceran 5.000. 5 kali 4.500 ya bu, 22.500. Indomie 1, 2, 3, 4, 5, 10. Indomie 10, 25.000. Saus enak 1. 1 sambal enak 3.000. 2 kali 10.500 jajan ya bu, 21. Satu lusin susu saset. Sikat gigi permula 13,5. Kemplang 1 lusin sikat gigi 32.000. 1 kerupuk kemplang 10.000. Apa lagi ibu? Ya bu, rokok 15. Rp163.500 ibu. Iya. Rp50.000 dua. Salah bu. Salah kan ibunya. Rp183 bu. Rp83. Surya 1 bungkus. Yang besar yang kecil? Yang gede? 1 Surya 6 balai. Apa lagi bu? 206 750. 206.000. Mana sini duit? Oh, apa bunyi? 206.750. Uang 50, uang berapa? 50. Hah? 50. Uang 50. 50 juga. 1, 5, 7, 8, 9, 10. Kembali 3,5 ya bu. 3.500. Terima kasih. Nah, inilah produk-produk yang paling laris, perputaran yang cepat. Apa tuh bu? Kacang ya. Tanah. Kembang kacang tanah. Laris manis. Gula masih banyak bu? Gula ada timbang. Gula ini satu minggu lebih kurang habisnya berapa ibu kira-kira? 20 karung. 20 karung. Itu yang ditimbang aja ya. Lumayan perputarannya ya bu, 20 karung satu minggu. Alhamdulillah. Rajin nimbang ya, dari yang 1 kilo, 5 kilo, 5 kilo juga bikin. Lai pandai mang Abe? Hah? Lai. Kalau mang Abe anak gadi? Alun lai. Hah? Kurang. Belajar lah lai. Ini harus pandai yo, harus pandai kayak anak gadi.
biar rajin buat karajurnya kan. Ini lagi yang laris, beras. Beras Belida 5 kilo. Harga enceran kita 56.000 5 kg. Yang 10 kilo harga per karungnya kita jual, yang 10 kilo teman-teman kita jual 100.000 karena turun dia. Sekarang kita jual 100.000 ya. Yang untuk 20 kilo kita jual, ini yang 20 kilo 298.000 itu harga sekarang. Kalau untuk harga beras anak daro, beras Padang, kita jual 125 per 10 kilo. Nah, ini lagi teman-teman, produk yang paling laris, yang perputarannya cepat, minyak goreng. Fortune 1 liter kita jual 14.000 dengan harga enceran 14.000, harga grosirnya 13.500. Rose brand setengah liter atau 500 mili, harga enceran 8.000, harga grosir 7.500. Bapak rokok, tunggu teman-teman. Satu pak, kasih. Untuk Rose brand yang 2 liter harga enceran 28.000, harga grosirnya 27.500. Fortune 1 liter kemasan refill, harga grosirnya 14.000, harga enceran 15.000 per liter. Nah, ini Fortune Mini isi 200 mili, harga grosir 3.750 ya teman-teman, 3.750, harga enceran 4.000 sampai 4.5. Udah praktis, tidak perlu kita nimbang-nimbang, udah dapat untung bersih ya teman-teman. Dan ini lagi Fortune 2 liter yang botol, harga grosir kita kasih 29.000 untuk bulan ini ya teman-teman, yang 2 liter dan harga enceran 30 sampai 31. Fortune 2 liter botol. Ah, ini Fortune yang 5 liter isi 5 liter 5.000 mili ya teman-teman, harga grosirnya 71.000, harga enceran 73 sampai 72 teman-teman. Fortune 5 liter praktis. Nah, ini Fortune bantal lagi yang isinya 500 mili, harga grosir kita kasih 6.750, harga enceran 7.500. Ini perputaran yang sangat cepat nih teman-teman, minyak-minyak nih. Ini lagi minyak gelas dari Rose brand, harga satu karton kita kasih 148, isi satu karton 48 gelas, harga grosir untuk satu gelasnya 200 mili 3.250, harga enceran 3.500 sampai 4.000. Oke teman-teman. Yup. Rokok apa tuh? Ada. Boleh. Yup. Itulah teman-teman, untuk sementara barang-barang yang sangat laku, yang paling terlaris di toko sembako. Jangan lupa bantu channel kita dengan cara like, share, komen,
Terima kasih banyak kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.